Satgas Sektor 21 Citarum Harum menutup 3 saluran limbah cair pabrik di sepanjang Jalan Raya Bandung-Garut, tepatnya di Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Dan hal tersebut lantaran ketiga pabrik membuang limbah cairnya tanpa pengolahan terlebih dahulu. Satgas menemukan 3 pabrik nakal yang membuang limbah cair sembarangan. Satgas pun menutup saluran limbah ketiga pabrik tersebut dengan menggunakan coran semen. Sebelum menutup saluran limbah ketiga pabrik tersebut, Satgas bersama relawan Citarum Harum berpatroli untuk mendapatkan bukti di lapangan. Bukti video dan foto pabrik membuang limbah cair menjadi acuan Satgas untuk menutup tanpa berunding dulu dengan pihak pabrik. Menurut Komandan Sektor 21, Kolonel Yusef Sudrajat, dalam penindakan tersebut ada 3 pabrik yang ditindak, yaitu PT Koryester Indonesia, PT Sentral Sandang Prima, dan PT Kewalram. Ketiga pabrik tersebut berada di Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Nah, setelah kita cek, air yang berwarna merah kemarin itu, ini keluarnya dari PT Polister. Yang luar biasanya lagi, PT Polister ini tidak punya IPAL. IPAL-nya masih bergabung dengan PT Citra Sandang Prima. Dan di PT Sandang Prima juga, IPAL-nya pengolahannya luar biasa jeleknya. Air masih kotor udah dikeluarkan, sehingga IPAL yang atau lubang IPAL yang ada di Citra Sandang Prima kita tutup juga. Diki Guntara, Bandung TV.